KKS, masih dalam rangkaian camping di Kota Malang. Area camping selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Coban Rondo, yang berlokasi masih di area Kota Batu, Malang. Sekarang kita sudah sampai di lokasi Coban Rondo. Tuh camping, Pak. Camping, Pak. Iya, Pak. Tiga mobil ada. Itu orang ya? Iya. Oh ya. Camping. Iya. Iya. Permisi. Yang punya aplikasi peduli lindungi. Oke. Kita membeli tiket camping ground di office yang terletak di dekat pintu masuk. Harga tiket Rp30.000 per orang serta parkir kendaraan Rp10.000. Sekarang kita harus men-scan barcode untuk check-in terlebih dahulu. Kita diantar oleh petugas ke lokasi camping ground yang akan kita tempati. Lokasinya sangat luas. Selain camping ground, di area Coban Rondo juga terdapat fasilitas yang lainnya seperti hotel, wisata alam permainan lainnya seperti Fantabing Paintball, Flying Fox, Panahan Labirin, serta juga terdapat air terjun. Kita udah sampai di lokasi camping yang berikutnya. Kita sekarang masih di Kota Malang, kita di Coban Rondo. Ada air terjunnya, nanti kita eksplor lagi air terjun dan fasilitasnya apa aja nih di sini. Tempatnya masih sangat alami, jadi kita eksplor. Kita sekarang lagi di dalam tenda nih guys. Tuh. Selesai pasang tenda, disambut dengan hujan deras. Kita berteduh, barang-barang belum sempat dimasukin ke dalam tenda.
ini adalah camping yang betul-betul di tengah hutan. Good morning, selamat pagi. Area camping ground Coban Rondo sungguh asri serta udaranya sangat sejuk. Area camping masih tergolong sepi karena baru buka 2 minggu setelah tutup selama masa PPKM. Lokasi camping sangat luas. Kita memilih mendirikan tenda di area camping ground Damar. Tapi selain itu juga terdapat banyak area camping ground lainnya. Fasilitas kamar mandi juga cukup banyak. Selain di dalam area camping, juga terdapat kamar mandi di dekat gerbang area camping. Juga banyak toko-toko yang buka untuk menjual makanan, perlengkapan camping, sewa power bank hingga kayu bakar. Hanya karena baru buka 2 minggu setelah masa PPKM, toko-toko tidak semuanya buka. Tidak jauh dari area camping ground terdapat office yang khusus menangani camping informasi. Lurus ke sana itu arah ke Curug. Di wisata alam Coban Rondo, selain area camping ground juga terdapat objek wisata alam air terjun yang sudah populer sejak puluhan tahun lalu. Wisata ini tidak hanya populer karena keindahan air yang mengalir di sungainya, melainkan berbagai legenda yang mengikutinya. Ini kita lagi perjalanan mau ke Curug. Wow, so beautiful there, the waterfall. Sekali air terjunnya memiliki tinggi air terjun sekitar 84 meter dengan sumber air yang sangat jernih.
Wisata alam ini sangat memanjakan mata. Letaknya pun berada di area pegunungan yang berada di ketinggian 1135 meter PDL. Sumber air terjun ini berasal dari mata air yang berada di sisi lereng Gunung Kawi, yaitu mata air Cemoromudo. Dalam sejarahnya, nama Coban Rondo ini memiliki sejarah sendiri. Mengapa dinamakan Coban Rondo? Yang merupakan bahasa Jawa, Coban berarti air terjun, sementara Rondo berarti janda. Legenda air terjun ini berasal dari sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan suaminya Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmara. Setelah usia pernikahan mencapai 36 hari atau dikenal dengan istilah selapan, Dewi Anjaswati mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmara. Keduanya sempat dilarang pergi oleh orang tua, namun mereka tetap bersikeras melanjutkan keinginannya. Hingga akhirnya sesampainya di tengah jalan, pasangan suami istri ini bertemu dengan Joko Lelono. Dia berusaha untuk merebut Dewi Anjarwati dari tangan Raden Baron. Perkelahian terjadi, Raden Baron lalu meminta agar Dewi Anjarwati disembunyikan di tempat yang ada di air terjun. Perkelahian sengit terjadi selama 3 hari 3 malam antara Joko Lelono dan Raden Baron hingga akhirnya keduanya meninggal. Sejak saat itu, Dewi Anjarwati berstatus janda atau rondo. Konon, batu besar yang ada di bawah air terjun itu merupakan tempat duduk Dewi Anjarwati sembari menunggu suaminya. Rapi-rapi, kita mau ngerubuhin tenda sebentar lagi. Video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching.